السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بِدْعَةٍ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، para pendengar Al-Furqan TV، dimanapun anda berada. yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya kita pada hari ini pada sore hari yang berbahagia ini tanggal 17 atau Afan 16 Zulhijjah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan 16 Juli 2022 dapat kembali bertatap muka kembali dalam mengkaji suatu pembahasan yang sangat penting yaitu pembahasan tentang dosa-dosa besar yang kita pelajari dari karya seorang ulama besar dari abad ke-7 Hijriyah atau dari abad ke-8 Hijriyah yaitu karangan al hafidh Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Utsman Al-Zahabi Rahimahullah atau yang biasa dikenal sebagai al Imam Al-Zahabi Rahimahullah yang wafat pada tahun 748 Hijriyah maka ini semua adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Semoga kita senantiasa dapat memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi bekal kita yang sangat penting ketika kita bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat beliau dan kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwah al-Islam aazzanillahu wa iyyakum kita telah sampai kepada dosa besar yang ke-40. Ya, pembahasan tentang dosa besar yang ke-40 karena pada pertemuan sebelumnya yaitu yang telah kita bahas ya sebelum hari, hari raya Idul Adha yaitu tentang uh, dosa besar yang ke-39 yaitu al-la'an, orang yang gemar melaknat. Ya, orang yang gemar melak, melaknat, maka ini merupakan dosa dosa besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'nul mu'minika qatluhu." Melaknat seorang mukmin itu bagaikan membunuhnya. Kata para ulama bahwasannya zahir yang nampak dari hadis ini <tuh> dosa melaknat seseorang mukmin itu sama dengan dosa membunuhnya. Jadi dosanya sama. Meskipun kata para ulama bahwasannya jelas bahwasannya membunuh itu lebih besar dosanya daripada melaknat. Jadi ini menjadi ancaman. Ini menjadi peringatan ya bagi siapapun yang gemar melaknat. Karena melaknat seorang mukmin bagaikan membunuhnya. Ya, bagaikan mem membunuhnya. Maka di sini terjadi pengharaman. Ya, terjadi peng pengharaman. Sama seperti dosa Mem membunuh dan bahkan dosa membunuh lebih, lebih besar dan sama-sama haram ya keduanya sama-sama haram maka ini menjadi ancaman yang sangat yang sangat besar merupakan dosa dosa besar melaknat seorang mukmin dan juga Nabi SAW alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi rahimahullah dan dihasankan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'in." Bukanlah seorang mukmin dia yang gemar mencela, yang menjelek-jelekkan orang lain, yang merendahkan orang lain, gemar mencela orang lain, Ini bukan karakter seorang mukmin. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan seorang mukmin dia yang gemar melaknat. Ya, dia yang gemar melaknat. Ini bukan kriteria seorang yang yang mukmin. Walal Seorang mukmin dia tidak berbuat keji. Ya, tidak berbuat, tidak berbuat keji dia menghindari dari perbuatan-perbuatan yang yang keji, perbuatan-perbuatan yang dusta dan lain sebagainya. Ya kebohongan-kebohongan walal -kebohongan. badi dan seorang yang beriman dia bukanlah seorang yang suka berkata-kata kotor. Nah. Ya seorang yang beriman yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga hari akhir dia hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik ya kalimat kalimat thayyibah ya mengingat Allah Subhanahu wa taala maka bukan seorang muslim mukmin yang sejati dia yang gemar untuk berkata-kata ko, kotor ya berkata-kata ko, kotor tidak layak bagi seorang mukmin dia berkata-kata ko, kotor ya ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka siapapun ya hendaklah mengintrospeksi dirinya masing-masing ya memuhasabah menghitung-hitung dirinya ya kira-kira dia sudah jauh apa belum dari hal-hal ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau masih belum berarti mari kita memperbaiki diri diri kita kepada hal yang lebih lebih baik ya hal yang lebih lebih baik <tuh> dan hadis-hadis yang lain yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi Al rahimahullah dalam pertemuan sebelumnya yang telah kita sam sampaikan perinciannya ya dalam pertemuan sebe sebelumnya. Kemudian Ma'asyiral muslimin wal muslimat Pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan pada dosa besar yang ke-40 Ya, dosa besar yang ke yang ke-40. Apa itu dosa besar yang ke-40 yang disebutkan oleh al Imam Az-Zahabi rahimahullah? Yaitu al-ghadiru bi amirihi. Orang yang mengkhianati pemimpinnya. Orang yang mengkhianati pemimpinnya. Wa ghairi Dan yang selainnya. Apapun pengkhianatan itu. Apapun ya, Pembatalan janji-janji dan lain sebagainya, maka ini merupakan dosa-dosa besar, ya, melanggar janji dan lain, dan lain sebagainya, mengkhianati dan lain sebagainya. Ini merupakan dosa-dosa besar, ya, bukan dosa yang dianggap ya, biasa, tapi ini termasuk dosa-dosa besar, mengkhianati pemim, pemimpin dan lain sebagainya, yang mengkhianati amanah yang telah ya, dia dapatkan, yang telah diamanahkan kepadanya. Maka ini juga dosa, dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Wa aufu bil ahd. Dan penuhilah janji-janji, ya. Maka di sini menggunakan fil amr ya fil -amr. amr menggunakan kata perin, perintah penuilah janji-janji maka fil amr ini menunjukkan kewajiban ya kita wajib bagi kita untuk memenuhi janji janji-janji tepatilah janji janji wahai orang-orang yang yang beriman innal ahdaka masula sesungguhnya janji-janji tersebut ya janji-janji apapun yang kita ucapkan tersebut karena mas'ula dia akan ditanyakan ya. Nanti akan ditanyakan perihal janji-janji ter tersebut. Diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama yang dimaksud dengan janji di sini adalah kullu ma bih wa anhu fahuwa minal ahdi. Setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya, maka itu merupakan jan, janji. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan juga apapun yang dilarang ya, darinya, maka itu merupakan jan, janji. Maka, penuhilah janji tersebut ya penuhilah janji ter. tersebut apa yang diperintahkan ya kita kerjakan dan apa yang dilarang ya tidak kita kerjakan nah inilah memenuhi jan, janji janji tersebut wa aufu bil ahd, ya wa aufu bil bil Allah subhanahu wa taala menghalalkan ya hal-hal yang ha halal ya berbagai macam hal-hal yang ha halal dan Allah subhanahu wa taala mengharamkan beberapa hal yang yang haram maka kita harus tepati hal ini Yang halal kita halalkan Tidak kemudian kita mengharamkan yang halal Tidak Yang halal ya kita katakan ha, halal ya Kita makan hal yang halal tersebut Dan yang haram ya kita tinggalkan ya Tidak kemudian kita mengatakan oh ini halal Tidak Haram maka kita tinggal tinggalkan Dan yang halal maka kita kita diperbolehkan ya untuk memakannya dan lain sebagainya. Ya maka kita harus membedakan hal tersebut dan ini merupakan menepati janji-janji, memenuhi janji-janji ter tersebut. Innal ahdaka kana sesungguhnya. apapun janji-janji tersebut nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad, ya. Penuhilah akad-akad yang telah kalian laksanakan. Wahai orang-orang yang beriman. Ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza sami'ta qaulallahi ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sam'a" Apabila engkau mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Maka dengarkanlah dengan ba baik Pasang ya telinga anda Ya pasang pendengaran an anda dengan ba baik Fa innahu imma khairun tu'marubihi Wa imma syarrun tunha'anhu Karena bisa jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yang menyeru orang-orang yang beriman itu bisa jadi adalah sebuah kebaikan yang kalian diperintahkan untuk melaksanakan kebaikan ter tersebut dan juga bisa jadi itu adalah sebuah ke keburukan dan kalian diperintahkan untuk menjauhi ya keburukan-keburukan ter tersebut. Maka kita dengarkan dengan dengan baik. Kita pasang telinga kita dengan dengan baik. Kita pasang pendengaran kita dengan dengan baik. Maka dalam ayat ini dalam ayat Al-Maidah ayat 1 di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keba kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Penuhilah janji-janji janji. Maka berarti ini terdapat sebuah maslahat yang sangat besar ya apabila kita melaksanakan perintah Allah tersebut. Maka para ulama tafsir ya seperti Zaid bin Aslam ya rahimahullah. Di sini beliau mengatakan hiya sitah. Akad-akad di sini maksudnya adalah enam hal, yaitu ahdullah yang pertama, yaitu janji all Allah seperti tadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita laksanakan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita ting tinggalkan inilah janji Allah Subhanahu wa taala kemudian Aqdul hil ya Abdul al hil yaitu akad perjanjian ya fakta integritas ya fakta in, integritas fakta persekutuan ya ber persekutuan dan lain sebagainya maka kalau sudah menteken ya menulis uh, perjanjian tersebut maka kita harus ya melaksanakan ya perjanjian ter tersebut wa syarikah ya akad akad syirkah ya akad syir syirkah kerjasama ya, berarti kalau kita sudah kerjasama dengan orang lain hendaknya kita menunaikan kerjasama ter, tersebut ya, jangan sampai kita mengkhianati perjanjian yang telah kita tulis ter, tersebut yang telah kita sepakati ber, bersama dengan orang orang lain dan juga akdul baik ya akad jual jual beli Ya, penuilah akad jual beli tersebut. Ya, jangan sampai kita curang dan lain sebagainya dan sampai kita memenu apa mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Ya, penuilah akad-akad ter, tersebut. Kita kalau membeli juga menjadi pembeli yang yang baik dan lain sebagainya. Menjadi penjual menjadi penjual yang yang baik. Inilah seorang mukmin. Wa'qdun nikah Ya, dan juga akad nikah ya penuhilah dengan dengan baik ya akad, nih, akad nikah tersebut ya, seseorang ketika sudah ya, menikah ya maka dia telah mengambil sebuah perjanjian yang sangat besar yang sangat ku, kuat wakat akad namingkum misa konrolilo dan mereka para perempuan ya wakat akad namingkum telah mengambil dari kalian Ya para perempuan-perempuan tersebut telah mengambil dari kalian misal Kongoli itu perjanjian yang sangat kuat. Ya perjanjian yang sangat, yang sangat kuat. Maka ketika kita ya mengatakan bahwasanya mahar dia sekian dan sekian, maka kita laksanakan. Ya maka kita laksanakan mahar tersebut dan lain sebagainya. Maka ini harus ditu, ditunaikan. Ya harus ditu, ditunaikan sebagai seorang mukmin harus menunaikan janji yang telah dia ucap, ucapkan wa yamin dan juga akad sumpah kalian ya angkat sumpahkah kalian aufu bil ya penuhilah akad-akad ter tersebut kalau dia bersumpah ya atas nama Allah untuk melaksanakan ya suatu perbuatan maka hendaklah dia melaksanakan perbuatan ter tersebut kalau dia bersumpah dengan nama Allah untuk meninggalkan suatu perbuatan hendaklah dia dia meninggalkan perbuatan ter tersebut dia harus memenuhi akad yang telah dia ucap ucapkan tadi ya ini yang dimaksud dengan ya amanu bil kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nahl ya ayat 91 wa bi ahdillahi dan penuhilah janji Allah apabila kalian telah ber berjanji. Kalian telah memasuki keis, keislaman, maka penuhilah janji-janji Allah ter, tersebut. Ya, perintah Allah, maka laksanakan ya, larangan Allah. Subhanahu wa ta'ala, maka tinggal, tinggalkan nah, ini. Kemudian, Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Mus, Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan arbaun man كُنَّ fihi كَانَ مُنَافِقًا khalisa. Ya, ada empat hal. Ya, empat, empat hal. Kalau empat hal ini berkumpul dalam diri seseorang, ada empat hal, ya empat kriteria, empat sifat. Apabila empat sifat ini berkumpul dalam diri seseorang, maka dia termasuk ya sebenar-benarnya muna, munafik dan munafik ini adalah menampakkan ya, keislaman dan menyembunyikan keku kekufuran kata para ulama tapi yang dimaksud di dalam hadis ini kata para ulama ya adalah apa syadidu asyabah bil munafiqin dia sangat-sangat mirip dengan orang-orang munafik, ya. dia sangat-sangat mirip dengan orang munafik. Kalau ada empat hal ini, empat kriteria ini dalam diri seseorang, maka dia sudah sangat-sangat mirip dengan orang-orang munafik. Ya. Tapi, kemunafikan di sini bukan kemunafikan dalam akidah yang menyebabkan seseorang ya diletakkan dalam neraka yang paling dalam dan dia kekal selama lamanya di di neraka bukan yang dimaksud di sini adalah nifakul amal kata para ulama yaitu nifak dalam perbuatan ya kemunafikan dalam per perbuatan dan dia sangat sangat mirip mirip dengan orang-orang munafik pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi di sini adalah nifakul amal, nifak dalam amal. Amalan bukan nifak yang berkaitan dengan akidah yang dapat memasukkan seorang tersebut ke dalam jurang neraka yang paling yang paling bawah dan dia kekal selama lamanya. Bukan itu, ya bukan, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah nifakul al-amal. Apa saja empat hal ini? Yaitu yang pertama, sifat yang pertama, manida hadasa khabb. Ya. Siapapun apabila dia berbicara dia dusta ya, Berbicara dia dus, dusta Selalu kalau dia berbicara dia dus, dusta Hati-hati ya, ya, Ini tanda-tanda ke kemunafikan Kita bisa melihat, ya, kita bisa menim, menimbang Apakah ketika seseorang ya, berkata atau berbicara suatu pembicaraan Apakah dia sering berdusta atau, atau tidak kita bisa mengetahui ya kita bisa mengetahuinya. Wa idza Apabila dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Ya, apabila dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Tidak melaksanakan dengan baik amanah ter tersebut. Ya, diberikan amanah ya, uang sekian dan lain sebagainya, kemudian dia mengkhianati amanah tersebut. Maka ini Salah satu di antara sifat kemunafikan. Wa idza Dan apabila dia berjanji, maka dia melanggar janji tersebut. Ya, dia melanggar janji ter tersebut. Banyak melanggar janji ter tersebut. Dia padahal sudah saling berjanji, ahad. Artinya antara dia dan e, temannya sudah melakukan jan janji tersebut. Dia telah sepakat dengan janji ter tersebut kemudian dia melanggar janji ter tersebut Khadar. Ya ghadar. Maka ini juga salah satu di antara kemuna kemunafikan. Ya kemuna kemunafikan. Dia bilang akan melunasi hutangnya pada hari Senin. Ya ternyata bukan Senin ya tapi dia datangnya ke Kemis. Ya, maka ini ya, melanggar janji janji ya kemudian ketika kemis ketika ditanya oleh temennya dia ulur lagi ya dia u, ulur lagi dua pekan kemudian ketika dua pekan diulur lagi diulur terus ya diulur ter terus godar ya go godar dia melanggar janji ter tersebut gampang sekali dia melang melanggar janji maka ini adalah sifat kemuna kemunafikan wa idha sama fajar apabila dia bertengkar ya dia bermusuhan dengan orang lain dia berbuat keji ya. ketika dia bermusuhan dengan orang lain dia berbuat ke keji apa yang dimaksud dengan keji tersebut kata para ulama malah anil hak dia melenceng dari kebenaran dan dia mengatakan perkataan-perkataan yang dusta ya perkataan-perkataan yang sangat buruk ya. melenceng dari kebenaran dia tidak mengatakan sesuai dengan realitas sesuai dengan fakta enggak. ya tapi dia mengatakan perkataan-perkataan yang dusta yang tidak ada yang tidak dimiliki oleh musuhnya tersebut, ya, dia mengada-ngada ya, maka ini adalah ya, sifat kemuna, kemunafikan, ya, sifat kemuna, kemunafikan dan lain sebagainya. Maka kalau empat hal ini suka berdusta suka uh, mengkhianati amanah yang telah dia emban kemudian suka melanggar janji ya suka berbuat keji apabila dia bermusuhan maka ini adalah sifat-sifat munafik yang munafik yang murni sangat-sangat mirip dengan orang-orang munafik yang ada ya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mus Muslim. Ini menunjukkan ya, ancaman bagi siapapun yang mengkhianati, ya, mengkhia, mengkhianati yang melanggar jan, janjinya. Beliau s.a.w. Wasallam bersabda likulli ghadirin liwa. Setiap orang yang melanggar perjanjian, dia memiliki tan, tanda. Apa tandanya? Dia yang akan diberikan bendera di situ pada hari kiamat indastihi ya di pantatnya ya di dipant di pantatnya dia akan diberikan tanda di pantatnya pada hari pada hari kiamat orang-orang ya, akan menge mengetahui ya pelanggaran perjanjian ter tersebut Yukal dikatakan Hadihi godrotu fulan ini ya pengingkaran janji fu fulan ini pengkhianatan fu fulan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ala wala ghadira a'zamu ghadran min amiri ammatin. dan ketahuilah ya dan kata ketahuilah tidak ada pengkhianatan yang lebih besar ya tidak ada pelanggaran janji yang lebih besar a'zamu ghadran yang melebihi min amiri amatin ya daripada uh, melanggar janji atau mengkhianati pemimpin umum ya pemimpin umum maka mengkhianati pemimpin umum ya pemimpin seluruh manusia uh, pemimpin yang telah memimpin dia ini merupakan pengkhianatan yang sangat besar ya merupakan pengkhianatan yang sangat yang sangat besar yang melanggar janji ya janji-janji ini dan lain sebagainya amanah dia abaikan dan lain sebagainya ini semuanya dosa besar. Tapi yang lebih besar dari hal tersebut yaitu dia mengkhianati pemimpinnya. Ya mengkhianati pemimpinnya tidak taat kepada pemimpinnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan nanti itu akan diketahui tanda tersebut. Dia akan memiliki bende bendera yang ya, diletakkan di di belakangnya, yang diletakkan di di belakangnya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Qala Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya Allah Subhanahu Wa Taala ber, berfirman, salah satu anak muhum yaumal kiamah ada tiga golongan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala aku akan berseteru dengan mereka. Ya, dia mereka akan menjadi lawanku pada hari kia, kiamat. Ya, jadi kira-kira kalau seandainya seseorang melawan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita katakan kalau dia seandainya melawan ya pemimpin misalkan, kira-kira dia menang apa enggak? Maka jelas kalah. Ya, apalagi di sini lawannya adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin maka pasti kalah. Ya pasti, pasti kalahnya. Maka ini adalah pemberitahuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang akan menjadi ya lawan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat ini adalah tiga golongan. Ya ada tiga, tiga golongan. Apa itu? Ya siapakah mereka? Ya tiga golongan ini yang menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Yang pertama rojulun ataubi Sudar ya seseorang ya maksudnya di sini adalah seseorang yang memberi sumpahnya ya dengan namaku kata Allah subhanahu wa ta'ala seseorang yang memberi sumpahnya dengan namaku kemudian dia melanggar ya sumpahnya tersebut ya. Ini adalah orang-orang yang akan berhadapan nanti dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya orang-orang yang melanggar janji padahal dia telah bersumpah ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Zat yang Maha Besar. Kemudian dia melanggar janji ter, tersebut, ya melanggar sumpah ter, tersebut. Dia telah memberikan janji tersebut dengan bersum bersumpah atas nama Allah. Kemudian dia melanggar janji ter tersebut dengan nama Allah ya, yang Maha Besar dan lain sebagainya. Bahwasanya Fulan berjanji A dan B dan C dan lain sebagainya. Kemudian dia melanggar janji-janji tersebut, maka dia akan berhadapan. Dia akan menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari pada hari kiamat. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Adalah seseorang yang menjual orang yang merdeka. Jadi, dia menjual orang yang merdeka, orang yang hur, ya orang yang merdeka. Kemudian, dia komersilkan, ya, dia komersilkan, dia jual anak ini, dia jual orang yang merdeka ini. Faakalah, sama nah, kemudian dia memakan harga dari penjualan ter tersebut, dia memanfaatkan. Ya, hasil jualan dia tersebut yaitu menjual orang yang merdeka. Padahal, ini orang yang mer merdeka. Bagaimana dia bisa menjadikan orang ini dijual? Ketika seseorang dijual, maka dia menjadi bu budak dan sebagainya, dan tidak sama antara budak dan orang yang mer merdeka. Maka, alhamdulillah, pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi ya per perbudakan, ya, tidak ada lagi per perbudakan. Dan kalau sampai pun ada lagi, maka orang-orang yang menjadikan orang yang merdeka menjadi menjadi budak melalui penjualannya ini adalah orang yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dia akan bermusuhan ya pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian yang ketiga ya ini yang sering terjadi ya sering ter, terjadi dan kadang-kadang orang menganggap remeh hal ini ya menganggap remeh hal hal ini yaitu apa waro julun ajiro seseorang yang menyewa ya seseorang seseorang yang menyewa orang orang lain seseorang menyewa peker pekerja ya. seorang yang menggunakan jasa orang orang lain menyewanya karena dia butuh pada jasa orang orang ini faminhu dan dia meminta hak-haknya. Ya. Dia meminta hak-haknya dari orang yang dia sewa ini. Dan orang yang dia sewa ini telah melakukan ya berbagai macam hal-hal yang dia minta. Ya, misalkan ya dia jadi pembantu. Ya, ada orang lain yang bersiap ya, siap menjadi pembant pembantunya. Kemudian pembantu ini telah bekerja dengan baik, telah membantunya yang mencuci piringnya, ya, menyetrika, membantu berbagai macam urusan rumah tangganya. Kemudian ketika nyampe akhir bulan, pembantu ini dia meminta upahnya, ya, meminta upah, upahnya. Walam yu'tihi ajrohu. Nah, bosnya ini, ya, tuannya ini atau, ya, majikannya ini, misalkan, ya, dia tidak memberikan, ya, tidak memberikan orang yang dia sewa ini upahnya. orang-orang nah, yang model seperti ini, ya, orang-orang yang model seperti ini yang tidak mau memberikan upah, padahal hak-haknya telah terpenuhi, ya, mereka akan menjadi musuh-musuh Allah pada hari kia, kiamat. Dia akan langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka siapapun ya para petinggi ya, dalam berbagai macam perusahaan dan lain sebagainya hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ya, taala mereka telah berusaha dengan semaksimal mungkin ya, para pekerja-pekerja tersebut telah berusaha semaksimal mungkin maka kita penuhi hak-hak mereka ya maka kita penuhi hak-hak mereka dan kalau seandainya perusahaan tersebut tidak memenuhi hak-hak ya pekerja-pekerja tersebut maka dia masuk dalam keumuman hadis hadis ini maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seorang yang menyewa ya orang lain kemudian dia telah meminta hak-haknya dan dia tidak memberikan ya upahnya pada orang yang dia sewai ini dia akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala pada hari pada hari kiamat kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Menkhola ayah dan minto atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, maksudnya di sini kata para ulama, khoroja minto ati sultan. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pengu penguasa, dia berlepas dari ketaatan pada pengu penguasa. Dia melepaskan dirinya dari ketaatan kepada pengu penguasa dia memisahkan dirinya dari jamaah kaum mus, muslimin ya, dari ketaatan kepada pemim, pemimpin dari ketaatan kepada pengu, penguasa laqiyallaha yaumal qiyamah dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat wala lahu. dan dia tidak memiliki hujjah sama sekali ya sama sama sekali tidak memiliki alasan yang kuat tidak memiliki bukti yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala Waman mata walai safi bayah dan barang siapa yang meninggal dan tidak ada pada lehernya bayat mata ya. mitatan jahiliyah. Ya dia mati dalam keadaan ya mati jahiliyah. Ya mati jahiliyah seperti matinya orang-orang jahiliyah. Ya. Kalau dia mati dalam keadaan tidak memiliki baik bayat, ya tidak memiliki baik bayat maka dia matinya seperti yang matinya orang-orang jah, jahiliyah. Maka kata para ulama apa yang dimaksud dengan hadis ini? Ya, hadis ini diriwayatkan oleh imam Muslim. Jadi keadaan mati dia seperti matinya orang-orang jah, jahiliyah di atas kesesatan dan dia tidak memiliki imam lahu imam muta ya lahu imamun muta dan dia tidak memiliki seorang pemimpin yang dia taati kenapa liannahum kanu la ya'rifuna dzalik karena mereka orang-orang jahiliyah mereka tidak mengetahui hal tersebut ya tidak mengetahui hal hal tersebut jadi keadaan orang-orang jahiliyah ini mereka saling berperang Ya tidak memiliki pemimpin yang mereka taati. Ya. Pokoknya yang kuat dialah yang akan menindas yang yang lemah. Yang kuat dialah akan ber, berkuasa dan lain sebagainya. Maka sering terjadi ya peperangan di mereka. Mereka ahlul Jah, jahiliyah. Nah ya, ini seperti inilah keadaan orang yang mati dan di lehernya tidak memiliki bay, bayat kepada seorang pemimpin. Dan bukanlah maksud dari hadis ini bahwasannya seorang ini mati dalam keadaan kafir. Dia beriman. Ya, dia ber, beriman tapi tidak mau berbaik berbaikat Ya, tidak mau mengikuti pemim, pemimpin. Dia memisahkan dirinya dari pemim pemimpin. Maka yang dimaksud dengan hadis ini bukanlah dia mati dalam keadaan kafir, tapi dia mati dalam keadaan bermak bermaksiat. Ya, dalam keadaan ber, bermaksiat bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya seperti keadaan orang-orang jahiliyah ya sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man ahabba an yuzahzaha anin nar. Barang siapa yang ingin dihindarkan dari neraka. Wa yudkhulal jannata dan dimasukkan ke surga fal ta'tihi niyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal akhir maka biarkanlah kematian datang dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir nah, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala maka biarkanlah kematian datang dan dia dalam keadaan beriman Ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman pada hari ah, akhir wal ya'ti ilan ladzi yuhibbu an yu'ta Ya ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wa sal wasallam hendaklah dia mendatangi orang yang suka untuk didatangi. Ini kaidah. Ya ini kai Kaidah kita jangan mendatangi orang yang tidak suka untuk didatangi. Ya. Maka kita mendatangi orang yang suka untuk didatangi. Maka kita tanya dulu. Ketika kita bertamu ke orang lain dan lain sebagainya, apakah dia mau didatangi pada hari itu? Kalau dia mengatakan, "Aduh, saya tidak bisa." Ya, pada hari ini saya sibuk dan lain sebagainya. Pada hari ini uh, saya pergi dan lain sebagainya. Maka kita jangan memaksa. Ya, maka kita jangan jangan memaksa karena inilah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Rasul Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam mendatangi orang yang suka untuk didatangi. Waman baya imaman dan barangsiapa yang berbaikat kepada seorang pemimpin faatohu sof kota yadihi dan dia menjulurkan telapak tangannya karena berbaikat pada seorang imam ini dengan menjulurkan tangan. Ya, menjulurkan tangan maka ini menunjukkan persetujuan dia ya menunjukkan persetujuan persetujuan dia atas diangkatnya pemimpin ter tersebut barang siapa pada seorang pemimpin dan menjulurkan telapak tangannya wa samarata dan buah dari hatinya artinya apa yaitu perjanjian yang sangat murni ya perjanjian yang sangat mur murni perjanjian yang sangat mur murni artinya benar-benar dari lubuk hatinya ya. dia telah berbaiat ya untuk setia kepada pemimpin tersebut dia telah menjulurkan tangannya dan telah berjanji untuk ya benar-benar menepati janji-janji ya, yang telah dia berikan tersebut initato maka kalau sudah begini kalau sudah dia berjanji untuk mentaati Imam tersebut maka hendaklah dia mentaatinya mentaati pemimpin tersebut sesuai dengan kemampuannya ya sesuai dengan kemampuannya ya sesuai dengan kemampuannya kalau tidak mampu ya sudah yang dia mampu saja ya yang dia mampu saja fa dan apabila datang yang lain jadi seseorang telah berbaiat kepada seorang pemimpin. Ya, kalau ada orang lain yang datang untuk memusuhi pemimpin ini, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fadribu akhir. Maka penggalah ya, leher apa e, seorang yang datang yang lain ter tersebut. Karena sudah ada satu, ya sudah ada sa satu, maka inilah yang dijadikan pemim pemimpin, pemimpin dan memberikan janji kita kepada pemimpin pemimpin ini ya tidak kepada yang yang lain. Yang lain ini akan meru merusak ya perjanjian-perjanjian yang telah kita sepakati ter tersebut. Maka hendaklah ya seorang tersebut menyingkirkan ya orang lain yang ingin menggulingkan ya pemimpin yang telah yang telah ada. Ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, tentang pentingnya mentaati pemerintah ini, ya, mentaati pemimpin. Kenapa kita mentaati pemimpin? pemimpin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man atau ani atau Allah. Barang siapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala may rasula faqad ata'allah. Allah Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia telah mentaati Allah. Wa man asani asallah. Dan barang siapa yang bermaksiat mendurhakaiku maka dia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa man yuti'il amira faqad Dan barang siapa yang mentaati pemimpinnya maka dia telah mentaatiku kata Nabi SAW ya, setiap ya berbagai kelompok, kelompok berbagai ya, macam negara memiliki pemimpin masing-masing masing siapa yang mentaati pemimpin-pemimpin tersebut maka dia telah mentaatiku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waman ya amir dan barang siapa yang membangkang mendurhakai pemimpin tersebut fakot asani maka dia telah membangkang kepadaku maka dia telah mendurhakaiku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Al Hafidh Ibn Hajar ya rahimahullah menjelaskan ya hadis ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Hadis ini yang telah kita sampaikan tadi, ya barang siapa yang mentaati Nabi maka dia telah mentaati Allah, barang siapa yang mendurhakai Nabi maka dia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentaati pemimpinnya maka dia telah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barang siapa yang mendurhakai pemimpinnya maka dia telah mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diikat ya di diikat apabila pemimpin tersebut ya tidak memerintahkan kepada suatu mak maksiat maka ketika pemimpin tersebut yang memerintahkan kepada suatu maksiat maka tidak ditaati ya tidak dita tidak ditaati tapi ketika pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada maksiat maka hendaknya dita ditaati ya muqayyadatun bi bil, bil maksiyah karena la ta'ata li makhluqin fi khaliq tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam rangka bermaksiat pada sang kho, sang khaliq sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita mengedepankan ketaatan kita kepada ya seorang makhluk ya, demi untuk melanggar perintah sang sang khaliq maka kita lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala Dan hikmah, kata Al-Hafidh ibn Hajar ala sekolahni rahimahullah. Dan hikmah dari perintah Nabi s.a.w. untuk mentaati mereka, untuk mentaati pemimpin-pemimpin tersebut. Apa hikmahnya? Kalau kita menanyakan apa hikmahnya? Kenapa kita diminta untuk taat kepada pemimpin? Pemimpin al-muhafadhu ala tifaqil kalimah. Untuk menjaga persatuan. Ya. Untuk menjaga per persatuan. Ya kalau semuanya nurut pada pemerintah maka ini akan terjadi persa persatuan. Ya, bersatu kita te teguh. Ya, bersatu kita ku kuat dan lain sebagainya. Harus dijaga ini ya persa persatuan ini. Lima filiftraq minal fasad. Karena kalau sudah bercerai-berai ya kalau sudah bercerai-berai, kalau sudah tidak taat pada pemimpin tersebut, maka akan terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan. Ya. Ini semua ya. perintah tersebut, ya, diperintahkan kita untuk mentaati imam tersebut, untuk pemimpin tersebut, karena agar terjadi suatu mas maslahat. Itu kesepakatan seluruh kaum kaum muslimin ya bersatunya kaum kaum muslimin dalam satu pemimpin dan kalau ada yang menyeleweng, maka di situ akan terjadi berbagai macam kerusakan di atas permukaan bu, di atas permukaan bumi. Maka kita taati selama itu bukan bermaksiat. Ya selama itu bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala karena akan mendatangkan maslahat yang sangat yang sangat banyak. Kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Nah ini ini perintah dari nabi Shallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membenci dari pemimpinnya suatu hal karena kadang-kadang ada seseorang ya pasti ada sesuatu yang dia ingkari dari amirnya tersebut dari pemimpinnya ter tersebut maka apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam apa nasihat nabi sallallahu alaihi wasallam fal yasbir ya fal yas hendaklah dia bersa bersabar hendaklah dia ber bersabar Hendaknya dia bersabar, ya bersa, bersabar. Fa minas sultani Karena sesungguhnya siapapun yang keluar ya dari kepemimpinan penguasa tersebut shibron sejengkal saja, ya sejeng, sejengkal saja mata mitatan jahiliyah. Dia akan mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan seperti matinya orang-orang jahiliyah yang telah kita sampaikan ta tadi dalam pemaparan di atas dia mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah yang tidak memiliki pemim, pemimpin dan dia mati di atas kemak kemaksiatan bukan mati di atas keku kekufuran maka dalam hadis ini kata para ulama hujjah fitarkil khuruj. di sini ada hujjah yang kuat untuk meninggalkan apa pemberontakan ya kepada pemerintah, pemerintah kepada pengu, penguasa walau jaro ya meskipun ya penguasa tersebut zalim dan kita telah mengetahui bahwasannya ya pemimpin yang zalim ini merupakan apa dosa besar tapi sebagai rakyat kata para ulama apa itu tidak diperbolehkan untuk memberontak kepada seorang penguasa meskipun penguasa tersebut zalim waqad ajma'al fuqaha'u 'ala wujubi ta'ati sultan dan para seluruh fukaha seluruh ulama Islam telah bersepakat tentang wajibnya mentaati pemimpin penguasa al mutaghalib ya, yang dia mendapatkan kepemimpinannya ter tersebut dengan berbagai macam cara ya yang telah menang dia ya dan telah menang wal jihad maah dan para ulama juga bersepakat kalau sudah ada pemimpin maka dia wajib ber berjihad bersama dengan pemimpin ter tersebut wa anna khairun bahwasanya ketaatan dia kepada pemimpin tersebut itu lebih baik daripada dia harus memberontak daripada dia harus keluar dari ketaatan pada pemimpin ter tersebut lima min dima ya, maka ketaatan tersebut itu lebih baik karena dalam ketaatan tersebut akan menjaga darah-darah manusia. Haknid dima. Kalau sudah ya kelompok kemudian keluar dari ketaatan pada pemerintah maka di situ akan terjadi berbagai macam kerusakan. Ya akan ditumpahkan darah-darah kaum muslimin karena dia tidak taat pada pemimpin. Wa Dahma dan juga menenangkan ya orang-orang. Oh, orang. Kalau sudah tenang maka akan kon, kondusif. Keamanan akan kon, kondusif. Jadi, mentaati pemimpin di situ akan terjadi ya lingkungan yang kondusif, lingkungan yang aman. Ya. Maka ini maslahat yang bisa kita kita ambil dari mentaati pemberin, eh, pemimpin ter, tersebut, pemerintah ter, tersebut, penguasa ter, tersebut kata para ulama kecuali kalau memang terjadi apa kekufuran yang yang nyata kekufuran yang yang jelas maka tidak boleh kita ta, taat pada pemimpin ter, tersebut nah ini kata para para ulama al, al ah. kemudian nabi SAW alaihi wasallam bersabda man kharaja minal jamaati qaida shibrin Fakat khala aribu qatal islami min unuqih Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Barang siapa yang keluar dari jamaah ya kaum muslimin. Ya, jamaah kaum kaum muslimin qaida Sejengkal saja faqad arib kotal Islam, maka dia telah menanggalkan ya ikatan Islam dari lehernya. Ya, dari lehernya. Dia telah meninggalkan ikatan Islam dari leher lehernya. Maka ini adalah anca, ancaman pada siapa-siapa yang tidak mau ya bergabung pada jamaah kaum kaum muslimin. Wa ayyu jurmin Maka apakah kejahatan apa kejahatan yang lebih besar daripada seseorang ketika dia telah membaiat seseorang ya telah membaiat seorang pemimpin dia telah mengikrarkan ya seorang pemimpin, pemimpin kemudian dia melepaskan ya tangannya dari ketaatan terhadap orang ter tersebut. Dan juga membatalkan janji-janjinya ter tersebut dan kemudian dia memeranginya dengan dengan pedangnya. Atau dia mengkhianatinya sampai dia ter terbunuh. Apa kejahatan yang lebih besar dari dari ini kata Imam ad dzahabi Maka ini merupakan ya kejahatan yang sangat yang sangat besar dia telah berbaikat kepadanya ya me, me, mengucapkan janji-janjinya ya kemudian pada suatu hari dia mengangkat pedangnya atau memberontak atau memerangi pemimpin tersebut padahal dia telah ucapkan janji-janji tersebut pada hari-hari sebelumnya atau dia mengkhianati pemimpin tersebut sampai pemimpin tersebut ter terbunuh dan lain sebagainya maka ini merupakan kejahatan yang sangat yang sangat besar dan pada penutup ya pembahasan kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man hamala alaih nasilah barang siapa yang membawa ya, senjata untuk memerangi kami minna maka dia bukan termasuk golongan kami ya maka dia bukan termasuk golongan gak? kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Mus, Muslim. Maka hadis-hadis ini yang telah kita sampaikan yang menunjukkan bahwasanya mengkhianati pemimpin ini merupakan dosa yang besar dan juga khianat-khianat yang yang lain ini juga merupakan dosa dosa besar dan hadis-hadis ini telah disam, disampaikan dan jelas ya jelas. Ini merupakan dosa dosa besar yang setiap muslim harus menjauhi dirinya dari dosa-dosa besar ter tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tau taufik bagi kita semua. Ya, kita cukupkan pembahasan kita insya Allah pada sore hari ini. Insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan selanjutnya bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wasahbi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.